Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi sama channel aku. Di video kali ini aku itu pengen bikin tutorial make up. Ya, kalian banyak banget yang minta sama aku, yang nge-DM aku di Instagram. Dan buat kalian yang belum follow Instagram aku, buruan langsung di follow. Instagramnya bakal aku tulis di bawah ini. Follow dulu, follow. Karena di Instagram aku itu aku suka bikin Insta Story, aku bikin video apa untuk selanjutnya dan kalian bisa request di situ. Dan di situ aku juga suka buka Q&A. Jadi kalian wajib follow sih, nggak wajib sih, setelah kalian mau follow atau enggak, tapi aku saranin follow supaya kalian tahu lebih jauh gimana aslinya aku. Yap. Jadi di video kali ini aku itu pengen bikin tutorial makeup sehari-hari dan makeup sebelum bikin video gitu. Jadi ini dia makeupnya, makeup yang biasa kalian lihat di video-video aku gitu. Yang kalau aku bikin video tuh makeupnya kayak gini gitu, tetap natural dan gampang banget. Dan di video kali ini aku itu pengen minta maaf banget sama kalian kalau misalnya ada step-step yang salah atau aku tuh kayak penyampaiannya tuh kurang untuk makeupnya, apa kayak cara make makeupnya juga salah, itu maaf banget karena aku benar-benar di sini belum jago banget sama makeup dan makeup aku juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi ya udahlah ya, karena aku nggak punya uang buat beli makeup yang mahal-mahal. Jadi di sini video aku makeupnya itu simple banget, kalian bisa ikutin dan natural banget, nggak kelihatan menor, oke? Kalau kalian mau tahu gimana makeup aku, tonton terus video ini, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe, dan di like juga video ini. Kalian juga bisa komen nih, kalian habis video nonton video ini, kalian mau request video apa lagi, komen aja, oke? Kita langsung ke tutorialnya. Yaps, jadi ini dia wajah aku yang belum aku makeupin sama sekali. Tapi biasanya pertama-tama yang aku pakai itu alis. Alis buat mata aku itu pakai dari merek apa ya, Inkloral gitu. Aku bikin alis tuh kayak sedikit-sedikit aja, ngisi-ngisi yang kosong. Terus itu aku langsung ini kayak makeup sehari-hari sama kayak buat bikin video gitu loh. Kayak gini, habis itu aku brush, pakai brush yang udah dapat dari alisnya gitu. Karena di sini aku nggak punya banyak makeup gitu. Iya, seadanya lah. Jadi maaf banget kalau misalnya videonya tuh kayak amatir banget gitu loh, kayak new banget, karena aku emang benar nggak bisa banget dandan gitu. Sekalinya makeup juga biasa aja gitu, step-stepnya juga salah. Dan kalian kalau mau tahu, aku tuh biasanya makeup gak suka pakai bedak gitu, tapi di sini aku bakal pakai bedak gitu. Dan ini dia alis aku jadi kayak gini, tipis. Dan seterusnya aku bakal pakai maskara. Maskara dari Pixi ini tuh waterproof. Ini tuh bagus banget aplikatornya. Kalian bisa lihat dong. Itu bisa banget bikin bulu mata aku gitu. Ini aku belum pakai maskara, emang bulu mata aku kayak gini. Bakal pakai maskara. Aku pakai maskara juga kayak biar lentik aja gitu, jangan tebal-tebal. Gini. Ya udah jadi maskaranya. Terus kita ke
biasa aku ke lipstick. Aku lipsticknya pakai yang dari Water Tint Disney. Biasanya tuh aku kayak gini doang, tapi biar lebih fresh gitu, mau ada pink-pink gitu di pipi, boleh kita pakai ini, blush on. Blush on ini aku pernah review, ini ya, blush on by Aqua. Aku bakal aplikasiin menggunakan brush. Aduh, ini segini susah lagi dibukanya tadi. Bersabar. Oh, sponsor jatuh. Nih, kita tetep dikit aja di sini. Ini. Gitu. Bakal lewatin hidung itu. Udah. Biasanya aku kayak gini doang, tapi buat yang mau pakai bedak juga, biasa aku pakai bedak setelah blush on ini, karena blush on ini tuh cushion gitu, jadi harus kayak ditambahin bedak itu biar itu nggak nempel debu-debu. Cushion gitu. Nah, pakai bedak dari Mars. Ini tuh bedak aku juga. Ini. Ini. Udah. Ini. Jadi kita ratain dulu. Oke. Jadi ini dia makeup sehari-hari aku, tapi biasanya aku nggak pakai ini sama ini. Biasanya aku cuma pakai lip tint sama pensil alis kalau mau pergi jauh-jauh gitu, biar alis aku kayak ada gitu, sekilas-sekilas gitu. Nah ya, gini. Maaf banget kalau misalnya aku itu kayak masih new banget tentang make up, dan aku juga ngerti kayak make up yang minor banget gitu. Aku tuh nggak ngerti karena aku make upnya kayak gini doang. Biasanya cuma ini sama ini. Udah. Kadang juga ini. Ini sih jarang banget. Ini jarang banget. Ini tuh kalau misalnya lipstik aku tuh nggak lupa pakai lipstik, aku pakai ini biar nggak kelihatan pucat banget. Dan ini kalau aku pakai ini blush on by Aqua, pasti pakai ini supaya dia tuh nggak nempel debu blush onnya gitu. Jadi di set pakai bedak Mars. Yes, jadi segitu doang makeup aku, simple banget kan. Kalian juga bisa gunain untuk sehari-hari gitu. Kalau untuk sekolah juga kalian bisa, tapi aku nggak saranin untuk pakai pensil alis. Mungkin sekolah bisa kali pakai maskara, jangan terlalu kelihatan, biasa aja kayak aku gini. Dan pakai ini aja. Pakai ini juga boleh sih. Kalau sekolah. Jangan pakai alis atau pakai ini. Jangan. Ketahuan diomelin. Ya, yes, jadi sekian video tutorial makeup aku untuk sehari-hari dan biasa untuk bikin video di depan kalian ini. Jadi kayak gini makeupnya. Buat kalian tuh yang nanya-nanya makeup
sehari-hari aku, terus makeup sebelum bikin video tuh kayak gimana. Jadi aku udah bikin videonya. Ya, jadi sekian dulu videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oh iya, jangan lupa juga dong untuk di like video ini, di komen kalian mau video apa lagi untuk selanjutnya, komen aja. Dan jangan lupa di subscribe channel aku juga, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke? Dah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.